kemarin-kemarin yang mungkin bisa sampai dengan 100 ekor, yang sekarang kesediaan 80 ekor. 80 ekor ya udah masuk ya sekitar di 50 ekoran lah, 50 ekor lebih. Ya nanti tinggal 2 minggu lagi mungkin, ya mudah-mudahan banyak peminat lah. Di saat COVID seperti ini ya mudah-mudahan banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Semoga banyak dermawan yang mau menyisihkan sebagian hartanya untuk berkurban. Pak tadi di apa? Ditimbang itu maksudnya apa? Di sini dibuktikan timbangan supaya orang bisa menghitung bahwa dari timbang hidup itu bisa menghitung akan berapa jadi dagingnya. Dagingnya berapa persen? Biasanya sih dari timbang hidup kan 40%. Seperti 400 kilo, 400 kilo berarti kan jadi daging ini sekitar 1 kintal 60. Bisa dikalkulasi bahwa 1 kintal 60 ini jika rata-rata daging murni ini setengah kilo kan bisa 160, berarti 320 plastik. Jadi campur dengan putihan, krewet, tulang dan sebagainya kan bisa rata-rata 1 kilo untuk satu koroh ya. Gitu. Per kilogram berapa tadi? Ini di kelas ya. Kelas ini ambang batas bawah, batas tertinggi gitu. Batas tertinggi mau dicontohkan. Ya seumpamanya kelas D. Kelas D ini kan minimal 291. 291 sampai dengan 320 itu harganya 21 juta. 21 juta boleh dikatakan yang patungan 3 juta per orang, biasanya kan satu ekor itu kan 7 orang ya. Yang berarti kan 21 juta itu jangkauannya seperti itu. Jadi untuk menghitung berapa daging yang akan keluar. Jadi sapi apa aja? Sapi di sini ada sapi Pasundan atau kacang, lokal Sunda, Kuningan, sebutnya sapi kacang. Ada juga sapi Madura, ada juga keturunan Lemosin, ya Lemosinnya Simental, serta ada juga sapi Bali. Selain menyediakan sapi, menyediakan jasa ini jagalnya? Jasa di sini ada harga include dengan pengerjaan. Pengerjaan ini kan untuk pengulitan ya, dari mulai nyemelih boleh dari kiai dari sana, untuk upacara adatnya boleh dari sini. Nah, dari mulai pengulitan sampai nurunin daging, lepas daging dari tulang ya, dan setelah itu biasanya panitia masing-masing untuk motong dan menimbang dan mengemas gitu. Dari kami sih lepas tulang, mengkulitin lalu lepas tulang. Untuk pasaran gimana? Pasaran alhamdulillah orang Kuningan juga banyak. Ada yang juga dikirim ke Jakarta. Jakarta, Sukabumi juga ada. Kebanyakan Kuningan. Berarti yang beli sapi ini disediakan jasa jagal juga ya? Jasa jagal juga untuk ini pelayanan. Dari mulai hari H sampai dengan tasrik 3 hari H+. Penuh semua untuk pelayanan sampai dengan beli sapi plus dengan pengerjaan. Jika sekarang beli ini Pak, terus nanti dipotongnya ada biaya perawatan nggak? Nggak ada, gratis. Gratis. Beli sekarang dirawat di sini, dikirim, tidak ada beban untuk yang di diapakan pembeli. Pembeli nggak ada, nggak ada. Jadi harga segitu tuh sampai hari H. Sampai hari H, sampai dengan pengerjaan, bila mana tim untuk bekerjanya dibutuhkan dari sini. Berapa tim Pak disiapkan? Hampir satu person itu kan 3 orang. Ya. 3 orang sementara udah terkumpul di 7 tim. Berarti 21 orang. 21 orang, makanya ini jam kerjanya yang diatur. Paling besar Pak bobot berapa kintal? Yang ada di sini 550.
Tapi di kandang khusus penggemukan ada yang juga yang 900 kilo. 9 kintal. Ya. 9 kintal. Itu taksiran harga berapa 9 kintal? Yang 9 kintal itu antara 60 juta. Tahun kemarin, Pak, paling banyak berapa ekor yang keluar, Pak? Yang kemarin itu 100 ekor lebih. Kalau sekarang emang agak melemah sih. Terutama yang di ibu kota. Ibu kota ini hanya 2 titik yang di saya kirim itu hanya 2 trip. Kalau kemarin kan sampai dengan 7 trip. Terus biaya ongkir juga gratis, Pak? Ongkir gratis, sudah terima di sana kalau satu rit. Dan di sini juga ada konsumen dari Cirebon, ya udah termasuk pemeliharaan, termasuk pengiriman, itu tidak ada beban lagi. Ongkir. Terkait ini, Pak, kelayakan dan kesehatan. Alhamdulillah, tadi ada pemeriksaan dari Dinas Peternakan dan Perikanan, semua sehat dan layak. Jadi dapat kalung juga, ya? Dapat kalung juga. Kalau untuk sampai saat ini yang sudah pesan online itu ada? Via online ada. Via online lalu ditindak lanjut ke Kopi Darat ini. Ada beberapa orang, ada juga yang baru tanya-tanya dulu, lalu dia musyawarah, tapi insya Allah itu udah jadi pelanggan yang tahun kemarin juga seperti itu. Pak, pernah ada kejadian beli sapi kemudian dipotong di sini, kemudian dia cuman virtual gitu, Pak, daring gitu kan, cuman laporan via video call atau per WA aja. Kita yang tahun kemarin ada. Tahun kemarin ada. Berarti kan si pembeli kan tidak datang ke sini, iya, tahu beres saja kan. Nah, gitu. Jadi mulai dari titik nol upacara adat kurban dipimpin oleh kiai, lalu kita videokan, kita shooting dari titik nol sampai dengan akhir. Gitu, dan berarti si pembeli nggak datang sama sekali. Datang. Mungkin itu pelanggan gitu. Itu pelanggan. Berarti bisa virtual juga kan? Iya, siap servis pelayanan. Barangkali dalam situasi ini ada keraguan karena COVID-19, saya juga siap dari mulai titik nol memilih sapi dengan video call, lalu ini sapinya, lalu ditimbang hidup, sudah ditimbang ini sudah terbukti, dari sana transaksi. Lalu selanjutnya nanti di upacara adat untuk pemotongan sampai dengan kemasan untuk motong-motong dan nimbang-nimbang dan pendistribusian, kami siap untuk menjalankan amanah itu. Kalau boleh tahu, upacara adat juga nih, Pak, ritual upacara adat gimana? Biasanya? Ya biasanya kan membacakan niat yang mau berkurban dipimpin oleh kiai, ya itu, lalu ya berdoa yang lain, ritual yang lain. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Yayan Ibar.